Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku RV The Sweet. Baiklah guys, pada video kali ini mari kita lanjutkan lagi bermain game Snowball Bob 2, yang mana kita telah menyelesaikan 15 chapter di Iceland Story dan kita bakal lanjutin lagi ya guys ya, untuk menamatkan Iceland Story teman-teman. Oke lah guys, gak usah banyak baca dan basa-basi. Sebelum video ini kita mulai, jangan terlalu dekat dengan HP ataupun dimanapun kalian menonton, sediain cemilan kalau ada dan let's go. Mari kita gameplaynya. Come on. Gua gak sabar nih guys. Apa yang kita hadapin di stage 25. Oke, ada portal. Sejauh pengalaman gua guys di Iceland, kita gak boleh percaya dengan portal guys. Oke, bintang. Gua nemu bintang. Oke, bintang kedua, bintang ketiga. Kayaknya itu bahaya deh. Oke, sebentar kita lihat satu bintang lagi di mana ya, bro? Satu bintang lagi ada di di sini. Wah, nggak bisa dibuka ternyata. Oke, di pohon tidak ada, di jamur juga tidak ada, my friend. Di atas-atas ini juga tidak ada ya guys ya. Aduh, gua nggak tahu dari mana bro. Di sini nggak bisa dibuka. Apa jangan-jangan di bawah? Gak ada juga. Oke. Oke, kita ke bawah dulu. Sini, di sini ada nggak ya? Gak ada juga. Ya masa awal-awal bro, baru awal loh. Aduh guys, mau gimana lagi teman-teman? Gua nggak jumpa guys, sorry banget. Oke, stage 17. Mari kita lanjutkan. Oke. Ada portal. Kita jatuhin dulu benderanya. Ini apaan? Oh, gua ngerti. Jadi kita tembakin ke sini. Nah, peluru itu nembus, guys. Aduh, gua ada peluru. Dapat bintang satu. Terus kita ring ke sini, teman-teman. Nah, terus cara kita ngapain ini gimana ya? Wait a minute. Oh iya, kita iniin dulu. Kita tembak dulu di sini, bro. Kok gue kebingungan. Nah, gitu. Kita balikin, teman-teman. Oke, hancur. Sekarang tinggal cari bintang di mana ya? Cara buka ini warna biru. Warna biru di sini, bro. How, bro? Gak bisa. Gak bisa, bro. Harus gimana nih, guys? Gua ngerti. Nah, smart. Wah, untung gua pinter, bro. Oke, lanjut, makin seru, bro. Oke, sini ada puzzle, kita harus ngambil puzzle, teman-teman. Kita tolong teman kita dan kita dikasih puzzle. Terus sekarang apa? Gimana nih? Iya, iya. Oke, hampir. Terus cara kita ke sana gimana ya?
Oke, gue ngerti kayaknya. Warna kuning. Oh. Oke. Gue ngerti, teman-teman. Oke, itu dia. Kita taruh. Nice. Kita masih ada 2 bintang. Gue nemu satu. Satu lagi. Ada di... kayaknya di atas sih, guys. Nggak ada juga. Oke, nanti saja kalau gitu, teman-teman. Hop. Hop. Hop, sabar. Kita pentalin. Oke. Aduh, jangan sampai kepencet. Oh, ini dia. Nice, perfect, guys. Hiya. Lanjut ke 18, teman-teman. Ke 18. Oke. Ada batu. Udah sampai ke atas ya? Oke, berarti kita harus ke bawah nih. Nggak bakalan sampai sih. Oke, nggak ada apa-apa, guys. Ini gue nomor satu. Wah, ini susah ya. Dua sih. Oke, terus cara ngilangin portalnya dulu, guys. Oh, ini. Ya ampun. Oh, bisa dong. Kukira itu bakal kagak bisa, bro. Oke, nice. Gak apa-apa. Kita ke atas, kita puter. Ke atas. Cara matiin tombol portalnya. Ini. Oke. Nah, itu dia. Kurang satu bintang lagi, teman-teman. Aduh, gua nggak lihat. Kalau kalian lihat, komen di bawah ya, guys ya. Gua nggak lihat, bro. Oke, teman-teman. Sekarang ada di sini. Di botol ada puzzle, lumayan. Terus ada semut. Di sini pasti ada, sudah kuduga. Ini nggak bisa kita geser-geser. Ada monster biasa. Oh, ini bintang kedua. Ham, bintang ketiga. Kita bakal jatuhin ini. Oke, kita bakal ke atas, guys. Kita ke atas, dan ini kita taruh. Kita hancurin dan kita bakal dorong. Kita dorong lagi. Terus kita balik. Nah, dia ke sana. Oke, dia main bola tuh, bro. Itu dia sih main bola, kita kabur. Apa ini? Nice, pas. Pas di detik terakhir, coba. Oke. Lanjut. Awas, kita kena tembak. Oke, bintang. Nice banget. Aduh, teleport ya. Sabar. Nice. Kita katasin dikit lagi. Oke, udah hancur, teman-teman. Sekarang kita balik. Aduh. Oke, udah hancur. Satu bintang lagi, di mana ya? Satu bintang lagi, bro.
meski tidak ada teman-teman. Tombol teori asal pencet. Aduh, tidak ada juga, guys. Udah asal pencet. Semakin sulit ternyata, guys. Aduh, gua gak lihat lagi di mana. Oke, lanjut. Biarkan saja dulu. Oke. Kita bakar dia dulu. Salah gua. Aduh, salah cuy. Oke, gue nemu. Nah, bintang kedua. Ketiga, oke, gue ngerti di mana aja. Tapi ya mau gimana lagi, bro? Aduh, gue salah tembak. Baiklah teman-teman, gue udah selesai lihat iklan. Dan mari kita lanjutin lagi ya, bro. Aduh, sorry guys. Oke, gue harus fokus ya. Sini kita harus nembakin dia. Nembakin dia, udah. Matiin listriknya gimana ya? Oke. Oh iya, kita cari bintang dulu, bro. Di sini ada. Di sini ada. Oke, dua. Satu lagi di dalam itu kalau nggak salah, teman-teman. Terus kita. Oke, listriknya udah mati. Oke, udah kebuka. Oke, itu dia. Oh, gampang sih. Nice. Perfect. Oke, lanjut. Gue harus hati-hati ya guys, nggak boleh langsung ambil keputusan gitu. Baru aja gue bilang gitu, cuma hampir aja gue blunder. Oke, geser ini. Dia bakal ngelinding. Sabar. Oke, nggak apa-apa. Gue nggak tahu kalau dia hanya bakal nyerang. Gue kira dia bakal berguna, guys. Oke. Kita apain warna putih dulu. Oke, baru kita geser. Biar lebah nggak keluar. Terus, kita harus cari bintang, guys. Mana ya? Kok nggak ada satupun gue melihat? Bro! Sebentar guys, sebentar. Masa nggak ada satupun gue melihat? Warna putih. Oh ini. Oke, berarti harus kita yang mencet dong. Masa cuma satu biji, cok. Sebentar ya, sebentar. Beri gue waktu. Gak ada.
Wah parah sih, cuma satu biji gue nemu bro. Oh itu. Gue melihat satu lagi guys, tadi babak terakhir. Aduh, tapi biarlah. Udah kelewatan guys. Oke, kita bertemu dengan bapak-bapak Viking lagi. Oke, sabar. Oke, itu yang kedua. Di sini ada puzzle. Sepertinya kita harus buka jalan buat dia deh. Oke, gue tiba-tiba nemu yang ketiga aja guys. Oh lah, bukan puzzle. Oh iya, ini dia. Berarti teman-teman, warna kuning di atas ya. Cara ke atas gimana ya? Lewat portal guys. Oke, kita coba dulu. Oh iya, mudah-mudahan. Kok mudah-mudahan udah pas kok. Gimana kuning? Oke, kita balik ke bawah lagi untuk minjek warna merah. Oke, nice banget. Good job, perfect. Let's go, kita lanjut lagi. Akhirnya perfect bro. Aduh, apa lagi nih? Apa itu bro? Oke, okay, nice. Aduh. Ya, kejauhan bro. Oh, bisa kita arahin. Oke. Okay. Kesana lupa. Oke, okay, nice. Bener cok, loh dia cok. Turun. Gak apa-apa guys, nanti kalau udah kita kelarin sampai 30, kita kesana. Oh, aduh, kecepetan gua. Oke, gak apa-apa, kita gas pencet semua. Oke, bintang. Tidak apa-apa, my friend. Oke, salah. Oke, okay. Bintang ketiga. Gampang banget. Nice. Nanti kalau udah kelar kita buat ini ya full bintang guys, biar penutupannya bagus. Biar tahu ending Iceland Story kayak apa teman-teman. Oke, okay, ini apa lagi bro? Oke. Oke, gue ngerti. Langsung tidur ya. Awal. Jalan perlahan aja Bob. Oke, udah buka. Sekarang kita tembakin. Warna hijau di mana ya? Kita harus ke bawah sih. Kita harus ke bawah guys. Nice. Sekarang kita nggak perlu cari puzzle lagi ya, teman-teman. Oke, udah kebuka. Sekarang kita tinggal cari bintang. Di sini ada 1, 2, 3. Nice. Wih.
gampang. Bonus kok gampang ya. Oke, 28. 28 teman-teman. Di sini ada nih. Kan sudah gue duga. Di sini. Awas lu. 2. Satu lagi. Oke, langsung guys. Oke, kita ke sini. Diam dulu, Giri. Oke, kita berarti harus ke bawah, teman-teman. Oke, kita pencet, kita balik lagi ke atas. Gampang. Nice. Oh, sabar dulu. Gua hampir lupa. Nice. Hampir saja lupa, my friend. 29. Let's go. Dikit lagi. 30. Aduh, untung langsung ketiduran gua enggak. Siap-siap barusan. Oke, ada 2 kupu-kupu. Ada tahun. Oke, berarti kita harus cepat nih, guys. Stop dulu. Hampir. Oh itu dia. Oke, kita cari bintang dulu teman-teman. Gua udah nemu satu bintang, kita cari dua lagi di mana. Di sini gua nemu dua. Satu lagi ada di. Aduh, asal mencet nih. Dari asal mencet lagi, guys. Ya ampun. Aduh, kan susah teori romance, guys. Jadi sini satu tadi, satu lagi di mana tadi? Oh, di sini. Udahlah, dua aja, guys. Bro, sorry teman-teman. Aduh, gua mau perfect sih. Oke, yang apa lagi nih? Ada tawon, bro. Oke, ada bintang di situ. Kita butuh yang bulat. Oke, yang bulat bisa. Teleport. Terus kita harus ke yang kuning, tas sama yang 4 ini. Nice, itu teman-teman. Oke, sudah, berarti kita harus balik lagi. Kita ke bawah, kita taruh ini di bawah, kita pencet merah. Oke, begitu guys. Sekarang kita ke atas. Gak ada guys, oh nemu gua. Oke, good. Good. Next. Titik 4. Nah, dah. Aduh, gak nemu satu lagi bro. Ini. Ya, gua nemu cok di akhir-akhir. Oke. Kita selesai guys. Yuk, kita cari endingnya ya teman-teman. Sini 2. Oke, di mana ya bintangnya? Oh, ini. Nice. Oke. Gampang ini mah, tinggal kita rank ke dia. Lu tadi kan jatuh-jatuhin batu ke gua. Oke, kena tuh sebelum. Kena roket sendiri. Nice banget. Nih, story-nya gini.
Nah kan, oh dia baik. Lah dia baik, cok. Dadah. Wah, plot twist, teman-teman. Aduh. Oke lah teman-teman, itulah gameplay gua. Gameplay aku bermain game Snail Bob 2 Iceland Story, dan kita telah berhasil menamatkan Iceland Story, teman-teman. Yang mana di terakhir ini kita ngelawan kayak ketua suku gitu, guys, tapi dia malah nolongin kita, coy. What happen I now ini? Ada apa ini? Oke lah guys, dari sini kita dapat belajar ya teman-teman. Dengan melihat orang dari don't judge book by at the cover, gitu gak sih? I don't know guys, kalau gue salah maaf ya, nanti perbaiki aja di bawah komenan. Oke lah teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe di bawah, dan kita akan ketemu lagi di next video. Dadah.